Pak, ini kopinya, Pak. Siapa tuh yang ngeliat-ngeliat aku? Jangan-jangan dia tahu lagi ini penyamaran aku nih. Gawat. Mesti buru-buru pergi dari sini. Siapa lagi tuh? Pak, Pak. Pak, Pak Yopi ya? Ya, iya dia. Antarin saya ke sana, Pak. Pergi, Pak. Ya, Pak. Pak, dia kemana, Pak? Ya, dia pergi lagi. Siapa ya? Aku tuh pernah dengar Pak suaranya, Pak. Cuman siapa? Aduh, gagal deh, Bar. Kita cari tahu siapa perempuan itu. Siapa ya, Pak ya? Suara itu nggak asing, tau nggak, Pak? Jadi begini, Pak, hasilnya. Ibu Aisyah itu cuma mengalami kecemasan. Tapi bukan baby blues atau depresi pasca melahirkan. Ibu Aisyah itu peduli sekali sama anak-anaknya, sehingga terlalu khawatir akan terjadi sesuatu sama anak-anaknya. Jadi dia terlalu overprotective, jadi sering gampang cemas. Walaupun di rumah bapak ini ada CCTV dan juga satpam, tetap saja Ibu Aisyah itu tidak merasa aman di rumah ini. Ya ampun, Aisyah. Apa kamu masih trauma gara-gara penculikan Juna waktu itu? Makanya kamu jadi bersikap seperti ini. Pak Dimas, kalau boleh saya tahu, apa selama ini Ibu Aisyah itu tidur di kamar bayi sendiri ya? Maksud saya, tidak satu kamar dengan Pak Dimas. Iya, Dok. Karena memang belakangan hubungan saya kurang baik sama dia. Pak Dimas, saya sebagai dokter, saya sangat menyarankan kalau Pak Dimas itu bisa tidur satu kamar lagi dengan Ibu Aisyah. Itu akan mempercepat kesembuhan mentalnya Ibu Aisyah. Seorang istri, apalagi pasca melahirkan, itu sangat butuh support, dukungan dari suaminya, apalagi ditemani, Pak. Jadi dia akan merasa aman, nyaman, tenang. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok, ya. Sama-sama. Nih, mainannya, Karissa. Banyak banget ya mainan. Kamu bawa-bawa enggak? Oh, mau bawa. Ini, kamu bawanya yang enteng aja. Ini, itu pegang, Nak. Oke, ini biar sama Om aja. Sip, beres deh. Bentar, Oma mau ngomong. Nanti Karissa jangan bilang ke siapa-siapa ya kalau semua mainan ini dibeliin sama mama kamu, ya? Emang kenapa, Oma? Iya, karena semua anak perempuan sama mamanya itu di mana-mana punya rahasia. Dan ini jadi rahasia kalian, makanya jangan kasih tahu siapa-siapa, ya? Oh, oke, Oma. Jadi Aisyah sama Mama punya rahasia ya? Betul sekali. Ingat ya, diam-diam. Ya, oke, terus. Yuk, masuk yuk. Ya, Ma. Akbar. Mas Setia. Lo bilang ada hal yang mencurigakan tadi? Iya. Gue tadi lihat ada perempuan datang ke rumah itu. Tapi yang gue bingung tuh,
postur badannya beda, beda sama yang kemarin. Terus nggak lama dia pergi lagi dari rumah itu, Nastya. Yang gue bingung, gue tuh pernah dengar suaranya, cuman gue nggak tahu siapa. Nggak asing banget, suara itu familiar banget. Lo kenal suaranya, Bar? Apa jangan-jangan dia salah satu orang yang kita kenal? Gak ada cara lain selain kita harus masuk rumah itu. Iya, gue setuju sama lo. Dipindahin ke kamar Pak Dimas, Bu. Mulai malam ini, Aisyah dan anak-anak tidur sama aku, Mak. Salah dengar, Bu. Mas Dimas ngajakin aku sama anak-anak tidur di kamar Mas Dimas. Enggak, Aisyah. Ibu berpikir mungkin ini sudah jadi jalan agar kalian berdua bisa dekat kembali. Tapi, Bu, aku cuma takut kalau Mas Dimas bisa balik lagi kayak dulu atau enggak. Pasti bisa, Aisyah. Kamu harus yakin. Ini kan baru permulaan. Yuk, kita ke sana. Dimas pasti udah menunggu kamu. Udah izinin aku sama anak-anak untuk tidur di sini. Aku cuma melakukan apa yang disarankan dokter Isa. Iya, tetap aja aku berterima kasih. Karena ini sangat berarti untuk aku dan anak-anak. Ini juga berarti buat aku, Aisyah. Karena aku masih sayang sama kamu.
Aduh, kacau nih, kacau. Ayo, mesti telepon Bianca. Bianca, ayo, angkat, angkat, angkat. Cepetan Bianca, angkat dong. OMG, gak diangkat lagi sama dia. Ah, ayo Bianca, cepetan angkat. Ada apa lagi sih, Ma? Aku tuh baru aja tinggal rumah. Mama udah nelfon lagi. Bianca, Bianca, ini genting tahu, genting banget. Sama Dimas itu udah balik sekamar lagi. Dan asal kamu tahu aja, barusan mama lihat itu box-box bayi dimasukin ke kamar Dimas. Itu Bu Lida lagi gibah sama siapa ya? Kok malah ngomongin Aisyah pindah ke kamarnya Dimas? Harusnya dia kan senang. Kok bisa kayak gitu, Ma? Itu dia. Mama juga gak tahu. Pusing dari ngeliatnya. Aduh, gak kedengeran lagi. Bianca, hah? Mama tuh capek-capek sampai di rumah kamu marah-marah nggak jelas. Kenapa sih? Gimana aku nggak kusut, Ma? Gimana aku nggak tambah kesel? Kok rencanaku semuanya selalu aja gagal? Sekarang Mas Dimas nyuruh. Mas Dimas suruh bayinya sama Aisyah tidur di kamar Mas Dimas, Ma. Aku gak terima, Ma. Ya udah, kan Mama udah bilang sama kamu berkali-kali, kita udahin semua ini. Kita pergi tinggal di luar negeri atau kita tinggal di Bali, terserah di mana aja bisa. Kan kita megang uang banyak dari harta warisan Papa Herman itu, ya kan? Mau ngapain sih pusing-pusing ribet-ribet lagi di sini? Enggak, aku nggak bisa. Mama tahu kan aku nggak bisa. Kalau aku nggak menyaksikan dengan mata kepala aku sendiri kehancuran Aisyah, aku nggak akan pergi. Aku nggak akan pergi sebelum aku melihat Aisyah hancur dengan mata kepala aku sendiri. Aku gak mau pergi!